Halo teman-teman, selamat datang di kampus UMU Universitas Amikom Yogyakarta. Yuk ikuti aku, mau kenal ini kampus kebanggaan aku yang mempunyai fasilitas terbaik dan beberapa prestasinya. Universitas Amikom Yogyakarta memiliki 7 unit gedung yang dipakai dan juga ruang kuliah multimedia yang nyaman bagi mahasiswa dalam belajar mengajar. Ruang kuliah ber-AC dan dilengkapi alat pengajar modern multimedia serta sistem presensi elektronik. Salah satunya adalah gedung 1 atau unit 1 yang dipakai sebagai penerimaan mahasiswa baru. Dan di sini juga terdapat patung salah satu film keluaran dari Universitas Amikom Yogyakarta, yaitu Ajisaka yang sangat ikonik. Berikutnya adalah gedung 2. Di sini juga terdapat fasilitas komputer umum yang bisa dapat diakses semua mahasiswa dan juga mahasiswa baru untuk mencari informasi seputar Amikom Yogyakarta. Kita dapat melihat hasil presentasi dari Universitas Amikom Yogyakarta dan juga para alumni. Dan di gedung 2 ini juga terdapat aksesoris atau merchandise dari film unggulan animasi Universitas Amikom Yogyakarta dan juga MSP Studio, yaitu Battle of Surabaya, Musa, dan juga Pesan Langit di Indonesia. Oh iya, jadi di depan gedung 3 terdapat lapangan basket yang disediakan bagi para mahasiswa yang aktif dalam olahraga basket nih. Dan juga terdapat wall climbing bagi mahasiswa yang suka dengan panjat tebing. Yuk lanjut, kita jalan lagi. Berikutnya kita sampai ke gedung 4. Di dalam gedung 4 ini terdapat pusat administrasi dan juga ruang konsultasi kemahasiswaan. Dan berikutnya kita sampai ke gedung 5. Di dalam gedung 5 ini terdapat fasilitas perpustakaan dan juga ruang kuliah bagi mahasiswa. Di Amikom sendiri juga terdapat kantin dan juga swalayan dengan berbagai menu dengan tempat yang nyaman. Dan berikutnya kita sampai ke gedung 6. Di sini terdapat ruang belajar mengajar mahasiswa yang nyaman pastinya. Dan gedung yang terakhir adalah gedung 7. Di dalam gedung ini terdapat fasilitas lift dan juga laboratorium komputer. Dan fasilitas terakhir adalah parkiran yang luas dan tentunya aman dan nyaman bagi para mahasiswa dengan dilengkapi CCTV di setiap sudutnya. Akhirnya kita sampai di ujung perjalanan tour guide ini. Apabila terdapat salah kata atau dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sekian video ini dan terima kasih telah menonton. See you guys.